mempekasa industri perfilman negara, iaitu antaranya dari segi penentuan sasaran khusus, contohnya menuju anugerah Oscar, serta audit dan repurposing dana-dana pembangunan dan pengeluaran filem. Kerajaan membenarkan aktiviti penggambaran memulakan operasi minggu depan. Penggambaran filem mengikut SOP yang ditetapkan sebenarnya berjaya membentuk kru produksi yang lebih berdisiplin. Tekan kepada kita punya tanggungjawab ataupun kesedaran diri masing-masinglah. Tempoh 6 bulan ditetapkan bagi melaksanakan pelan langkah segera ekonomi industri kreatif pelaksana. Saya kira projek pelaksana ini sangat strategik dan timingnya tepat. So inisiatif ni dia membantu, nampak macam satu bantuan, tapi bantuan tu sebenarnya dia membantu ekosistem. Mendapat dana daripada Finas, of course kita rasa macam sangat dihargailah. Very helpful untuk student filmmaker. Kerana memang satu cabaran lah untuk student filmmaker cari wang. Finas melaksanakan insentif saringan prihatin. Insentif saringan prihatin dikenalkan Finas, boleh nampak. So far, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Finas kerana adakan insentif ini. Namira ucapkan terima kasih juga kepada Finas dan juga Global kerana ia ada insentif untuk menjaga para-para pelakon dekat set. Saya puji tindakan tu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang Finas. Alhamdulillah, pemimpin hari ini pergi ke bawah. Tu saya kata PKP ini membuka banyak ruang sebenarnya. Saya ucapkan tahniah kepada Finas atas program yang cukup baik ini. Maknya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, tak terbalas. Hanya Allah saja yang tahu, Allah saja yang membalas budi baik korang, ingatan korang. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah menawarkan 25 unit projek perumahan rakyat PPR kepada artis. Perumahan itu adalah berdasarkan rujukan Pempadanan Kemajuan Filem Nasional. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang berusaha, especially Finas. Saya mengharapkan yang akan datang, mungkin Finas akan beri peluang kepada kita yang masih boleh bekerja. Gembiralah sebab kita dah berusaha untuk keluarkan satu cerita di sinema 2019. Jadi bila dapat rebate daripada kerajaan, memanglah suka. Satu usaha untuk meletakkan golongan ini pada tahap yang lebih siapa yang layak diakreditasikan dan siapa yang... Bantuan dan juga kerjasama daripada Finas ya, akan menyelaraskan pelbagai pakej atau program-program latihan. Inisiatif bagi mengiktiraf profesional teknikal di dalam industri. Saya ingin suka cerita ini merasmikan bengkel kemahiran YouTube dan komuniti sinema 2020. Terima kasih banyak pada Finas. Dan harap-harap ini bukan kali yang terakhir. Sedikit yang saya boleh kongsi. So ilmu yang diberi pun mahal untuk dapatkan. Uang untuk bersama dengan para pekerja seni yang lain itu. Apa yang boleh mereka gunakan, manfaatkan yang Finas boleh beri untuk mereka lebih ke hadapan. Finas is opening up to the people of Sabah to promote filmmaking, starting with PG. Sementara itu, Perpadanan Kemajuan Filem Nasional atau Finas sedang membuat siasatan lanjut berhubung kegiatan penjualan filem cetak rompak. Siasatan akan memberi tumpuan kepada pemilik platform e-dagang dan juga penjual. Mereka yang menjual karya-karya seni secara cetak rompak dan sebagainya, itu adalah satu kerja yang salah. Aliran kerja proses pemindaan melibatkan penentuan dasar-dasar libat urus Pihak dengan para pemegang taruh. Telah memulakan usaha untuk meminda akta-akta di bawah pengawasan KKMM. Kedua akan diadakan pada minggu pertama bulan September. Tujuan kita ialah pertama, kita nak memastikan bakat-bakat yang ada itu dapat menyelahkan diri mereka secara optimal. And they are listening to everyone. They're not just
It's our decision, it's just for us. We are saying, okay, come everyone sit down, let's talk together, let's discuss, let's hear everyone's input. How do we make this act become progressive?